Jadi melihat penampilan kamu yang seperti ini, saya gak bisa komentar. Karena sangat jauh dari ekspektasi yang saya harapkan. Waduh, emang separah itu. Oki, Sragen. Halo Kak Dika. Hai Oki. Seneng udah tampil Oki. Seneng ya sekarang. Berdebar-debarnya karena nungguin komennya juri kayak apa kira-kira. Mas Nurbayan, monggo. Mas Nurbayan, piye kabare? Ini rekan duet aku loh, dulu pernah duet bareng sama Mas Nurbayan. Oh, iya. Selamat malam, Ogi. Malam. Di sini saya bingung mau komentar apa. Kamu harus banyak belajar. Pesaing kamu itu berat semua. Karena saya punya tolak ukur dari peserta-peserta yang sebelumnya. Jadi melihat penampilan kamu yang seperti ini, saya gak bisa komentar. Karena sangat jauh dari ekspektasi yang saya harapkan. Waduh, emang separah itu. Kenapa mas? Ya, banyak artikulasi yang salah. Tap-tap temponya juga kurang pas. Terus ada banyak nada-nada yang gak pas di nadanya, kayak bakale tadi itu ada yang kayak keceklok dan sebagainya. Jadi saya terima kasih dan kamu harus banyak belajar. Kalau ngelihat dari wajah tiga juri lainnya sih kayaknya sama nih ekspresinya sama Nurbayan sih. Tapi mudah-mudahan sih kamu bisa ngambil hikmahnya dari penampilan kamu yang malam hari ini, oke okay, ya? Siap. Okay. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Nurbayan? Ampun. Pokoknya kata-katanya tuh sedikit tapi penuh makna. Emang Mas Nurbayan tuh jarang ngomong, sekalinya ngomong minjem duit. Enggak udah. Jadi ya enggak ada yang bisa saya nilai. Ya, tuh, ya. Betul. Karena katanya yang penting banyak belajar ya Mas ya. Harus belajar. Ya, kuncinya tetap itu. Semangat Oki. Enggak ada yang enggak mungkin okay. Untuk ya, paling enggak ini. Oke, okay, terima kasih. Besar buat kamu. Oke. Okay. Terima kasih Oki. Ini dia penampilan dari Oki Sragen. Aduh.